Niki coba lihat buahnya di ini. Wow. Nih. Ini apa nih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Malam ini saya lagi di usahanya bakso Bang Heri Gundul. Apa channel? Kemarin kita udah review ya, Bang. Yeah. Ini ayamnya. Yeah. Jadi malam ini aku bukan mau review, guys. Jadi aku ingin membajak usahanya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Bang Heri Gundul. Ya, siap. Ya. Saya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mensupport channel ini sehingga udah mencapai 4,51,000 subscriber, Bang. Wes, mantap, luar biasa. Ya. Jangan lupa ya kawan-kawan singgah di channelnya Bang Heri Gundul. Heri Gundul ya, Bang? Heri Gundul ya. Yang pakai Y. H E R Y. G U NTUL. Ya, gitu. Ya. Jadi kali ini kita aku mau belajar sebenarnya, mau belajar buat bakso. Soalnya yang buat bakso kan kalau beliau kan pasti enak. Coba kalau aku yang buat bakso, beliau yang jadi customer ya apa rasanya gitu. Oke, gimana Bang, kita langsung aja? Siap, ya, Bang. Ya, kita pesan 2 porsi bakso untuk beliau satu untuk satu ya. Oke. Okay. Kita langsung, Bang. Langsung. Siap, ya. Langsung. Oke, jadi aku mau lihat beliau buat baksonya dulu, aku contohin. Oke, okay, guys. Dia ngopi deh, guys. Iya, ngopi ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi kayak gitu ya, pakai potong-potong gitu. Nah, saya kayak ibarat potong rambut. Jadi potong rambut gitu. Coba. Iya. Abang udah berapa lama itu, Bang? Aku baru 3 bulanan nih. Baru 3 bulan. Iya. Jadi ini juga ada di YouTube-nya Bang Heri Gundul. Nanti juga ada nih di sini. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe juga channel-nya Bang Heri Gundul. Iya. Besok juga ada ya, Bang ya. Besok bisa ulek ya. Bisa ulek hari besok. Bisa ya. Ulek. Jadi pertama di dunia. Pertama di dunia. Jadi bagi kalian penasaran langsung aja. Like, comment, dan subscribe channel Bang Heri Gundul. Nanti kita lihat nanti bisa uleknya kayak mana. Nih guys, ini pakai bawang. Oke. Okay. Kecap. Sip. Nah, ini mau. Nah, terus cabenya. Oh, jadi yang bedakan ini cabai uleknya nih ya, bakso. Di musim hujan ini memang enak makan bakso. Langsung aja datang ke bakso uleknya Bang Heri Gundul. Di jalan apa, Bang? Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Sukajadi. Sukajadi. Pekanbaru kan pastinya. Pekanbaru. Pasti Pekanbaru. Pasti Pekanbaru. Gak mungkin di Yogyakarta. Tempatnya di depan Perumahan Kejaksaan atau dekat Lampu Merah Jalan Blok. Hampir ya. Iya. Hampir ya nih. Ini yang membedakan ya. Selama ini beliau buat untuk konsumen banyak ya. Jadi beliau buat untuk dirinya sendiri coba dulu. Karena aku coba buat untuk beliau nanti. Itu coba nih. Oke, jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe channelnya Oki bawah. Itu lagi jadi kameramen dia sekarang. Berjukinya dia belum enggak datang. Sudah berjuki absen. Ya. Sudah ready? Sudah ready. Tinggal kuahnya. Oh, tinggal kuahnya. Guys. Okay. Ini guys, kuahnya guys. Ya, sorry ya. Sorry ya. Oh, kuah udah mulai habis sih. Guys, coba kita lihat dulu. Mungkin ada sesuatu di dalam. Kenapa ini laris ini? Ternyata memang enggak ada dia. Ternyata memang enggak ada sesuatu. Tinggal kasih kondimennya. Wow. Nih, pelarasnya ini nih. Ini ya. Dari. Oke, terus. Ini. Ya. Training ini ya. Ini training ya. Hati-hati besok buka bakso ulek cabang di sana. Bakso uleknya. Udah satu porsi ini nih. Ya, ini ambil tahunya. Oh, dicipin dulu ya. Oke, coba guys. Oke. Okay. Untuk ordernya baik. Besar kali nih ordernya. Gak apa-apa, tadi. Terserah. Terserah nih ya. Ya, kali ini channelnya Bang Heri, halo. Bang Heri. Maaf ya, para subscriber Bang Heri. Ini udah nih? Udah, tinggal ngambil baksonya. 5. Iya. Yeah. Ini satu porsi berapa, Kang? 10K. Ah, 10K. Wis, ini murah nih. Oke. Okay. Bawang gorengnya. Oh, bawang goreng ya. Oke.
Oke, okay, coba lihat nih. Oke, okay, kasih kecapnya. Kasih kecapnya. Oke. Okay. Sip. Ini kan kecap di sana juga ada kan? Ada. Cuma simbolnya aja kan? Iya, simbolisnya. Simbolnya. Ini enggak ada sebenarnya lagi kan. Nah, habis nih. Oh no. Simbolisnya aja. Simbolisnya aja. Oh, terus? Kuahnya. Kuah. Oh, cabenya? Oh iya, cabenya ya, lupa ya. Oke, okay, oke, okay, okay. Sorry. Ini ya. Oke. Okay. Coba lihat. Maaf ya, aku untuk subscriber Bang Eri saya minta maaf. Ini saya atau amatiran hari ini. Ya, untuk subscriber saya jangan lupa mampir ke channel Bang Eri Gundul. Sekarang udah berapa subscriber Bang? Baru 75. 75. Habis ini mudah-mudahan sampai lah 100, 200, 300, 1000. Amin, amin. Amin. Udah bisa lah ya Mas ya. Iya, yeah, bisa ya. Kalau yang jomblo merapat bisa. Ya? Mau berapa porsi? Langsung ke Aqua ya. Iya, langsung ke Aqua. Iya. Nanti yang karyawannya apa Bang suruh pulang biar aku jadi. Ya Bang, maaf ya Bang. Ya, langsung kayak ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Niki coba lihat kuahnya di ini. Wow. Oh. Nih. Ini apa nih Bang? Daunnya itu. Daunnya ya. Enggak usah itu. Wow, nggak mungkin aku masih jauhnya. Nih ya guys, jadi uniknya di sini nih kita tuh makannya pakai bambu gitu, yeah. Iya kan Bang? Iya. Yeah. Dia nggak pakai mangkok biasa nih. Matiran kayak gini lah. Sendoknya memang di dalam? Nggak, di luar. Di luar ini? Ah, taruh luar situ, letak. Di sini? Iya. Yeah, samping. Atau, oh, di samping ini. Iya, yeah, oke. Okay. Ini ditutup lagi. Yeah. Oke. Okay. Di training. Oh. Ini kayak gini. Nah, memang rapi ya buatan ownernya daripada aku gitu. Oke okay guys, jadi kita mau review makanannya. Gimana? Nanti Abang mencoba makanan Abang sendiri ini ya. Oke. Okay. Ya, aku makan aku sendiri. Nanti gimana Abang rasakan makanan Abang sendiri. Siap, gitu. Oke, okay, mantap. Karena semua ini orang yang merasakan makanan Abang itu coba Abang sendiri yang makan. Oke, oke, oke. Oke, okay, kawan-kawan. Jadi, ini memang buatan aku sendiri. Aku mau coba makan buatan aku sendiri, aku enggak mau coba. Soalnya buatan beliau mungkin udah enak bagi aku gitu kan, karena dia ownernya. Jadi, aku coba memang buatan aku sendiri. Beliau juga mau coba buatan beliau sendiri ya, Bang ya? Bang Heri? Ya. Soalnya selama ini beliau buatnya untuk customer. Jadi, coba buatnya untuk diri sendiri gitu. Gimana merasakannya? Oke. Okay. Oke okay, kawan, jadi kita langsung aja ya Bang ya. Oke okay, siap, langsung kita cicip ya. Buatan kita sendiri ini. Oke okay, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana azabana amin. Yes, jadi aku coba. Coba tes dulu. Iya. Gimana rasanya? Enak sih Bang. Soalnya resepnya masih sama ya. Masih sama, masih sama ya. Jadi masih hanya enak. Level pedasnya. Hanya level pedasnya yang berbeda ya. Oke, okay. Mau pakai ini. Oke. Okay. Oh iya, si kecap ya, sausnya ya. Si kecap. Kita ngobrol santai aja ya Bang ya. Siap. Aku juga mau ngerasain rasa sendiri nih ya. Iya. Gimana? Wah, gimana? So pasti dijamin 100%. 100% enak. Enak. Iyalah. Nanti jangan lupa bayar 10.000 ya. Nanti jangan lupa bayar 10.000 ya. Ya, 10K aja ya. Oke. Okay. Ini memang luar biasa. Abang buat usaha ini udah berapa lama, Bang? Udah 6 tahun ini. 6 tahunan ya? Iya, 6 tahun ini. Ini cuacanya pas juga, pas dingin. Iya, pas dingin hujan. Kan di Pekanbaru kan sekarang udah musim hujan ya. Kalian langsung aja kalian datang ke bakso uleknya Bang Heri Gundul. Di jalan Raja Wali. Raja Wali. Ya, Raja Wali. Nanti di Instagramnya namanya Heri Gundul, bakso ulek. Bakso ulek tuh. Bakso ulek. Di GoFood juga ada ya. Di GoFood ada bakso ulek juga itu. Nih, jadi bisa mudah juga dicari. Kami menikmati bakso buatan kami sendiri. Ini juga jarang-jarang juga saya buat kayak gini sendiri untuk makan. Untuk makannya untuk konten ya. Jadi mohon maaf ya. Ini mohon maaf sekali. Kayaknya enak minuman dingin-dingin nih. Oh, apa ini minum apa ya? Minum apa yang ada di sini, Bang? Ada es lemon tea. Es lemon tea berapa? Ada TS. Dan di sini berapa harganya es lemon tea? Lemon tea-nya 6.000. 6.000. 6.000.
Nah, jeruk. Jeruk 7. 7.000. Kalau TS 5.000. TS 5.000. Kita mau coba es lemon tea aja ya, Pak. Es lemon tea. Ya. Es lemon tea ini juga termasuk menu baru juga. Menu baru. Karena pakai shaker juga. Oh, gitu. Ya. Kita mau coba ya. Oke. Oh, iya, gaya ya. Padahal enggak ada kawan. Padahal nanti datang aja sendiri sini. Aduh, aduh. Ini terus kayak es lemon tea. Kelapa murni ada ya? Kelapanya lagi kosong. Kosong ya. Kenapa bang mau jadi youtuber gitu kan? Padahal udah punya usaha gitu kan, nah. Youtuber kuliner gitu. Jadi yang pertama sih iseng-iseng aja. Iseng-iseng ya. Nah jadi lihat para youtuber itu kan enak kali gitu kan. Apalagi di youtuber kuliner, konten kuliner. Jadi kita bisa makan-makan ya kan. Nah di samping makan-makan dapat uang juga. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah ya. Moga aja hadiahnya besar. Amin. Tapi usahanya panjang. Ya, itu. Betul. Memang enggak kawan. Yang youtuber pemula, yang masih pemula sama kayak kita nih. Usahanya terlalu panjang ya, Bang. Kerja kerasnya. Kadang ada yang berhenti tengah jalan juga, Bang. Kalau orang banyak kenapa enggak sabar. Anak sekarang udah berapa, Bang? 3 sekarang. 3. Nih, anak abang Eri Gundulnya. Ada rencana nambah, Bang? Miki, coba dengannya anak abang Eri Gundulnya gitu. Nih, teman-teman mau jadi YouTuber juga nih katanya. Nah, cita-cita YouTuber juga nih. Ini sekarang kawan udah ini yang abang ini megang. Adik ini untuk channelnya Bang Eri Gundul. Jadi subscriber Bang Eri Gundul mohon maaf ya. Mohon maaf nih, terpajak nih. Nanti aku dihujat gitu. Hanya tujuh hujan loh. Kalau kita buat konten positifnya ada bulian, kayak gini. Nanti bang, kalau abang aku dihujat di channel aku, nah, jangan apa ya bang, kau nengok apa ya? Nengok komen yang pedas ya. Sekarang itu awalnya bang. Jangan lupa like juga komennya Oki di bawah. Jadi apa sekarang? Tadi udah konten apa tadi Oki? Sama konten bakso ulek juga. Bakso ulek juga. Bakso ulek juga. Bakso. Ini pizza apa ya bang ya? Pizza ulek. Pizza ulek ya. Aku aja penasaran. Tadi rencananya mau pizza ulek kan kawan. Jadi karena pizza ulek nggak ada, jadi aku banyak channel dia gitu. Jadi hari ini aku yang jadi. Yang apa namanya? Yang jadi owner yang buat apa? Yang buat baksonya gitu. Bukan. Es lemon tea. Oh, es lemon tea-nya udah ini. Udah ready nih. Ini es lemon tea. Ini dia. Wes. Kayak gini kawan, es lemon tea-nya. Nih. Mantap dijamin. Mantap, kita coba dulu ya. Makan yang pedas, minum es lemon tea, enak, Bang. Enak kali. Ini tempatnya unik nih ya. Ini aku juga kepedesan nih, buat sendiri. Tapi kepedesan gitu. Itu yang dirasakan oleh customer-customer ini. Itu yang dirasakan oleh customer yang sama ini gitu. Jadi, gimana? Enak kan buatan sendiri? Kasih nilai berapa nih owner nih buatan sendiri nih? Nilainya nih 1 sampai 5 nilai berapa? Sepasang 5 buatan sendiri. Siap. Aku jujur kawan. Ini enak. Ternyata baksonya enak, ini aku buat tangan sendiri. Yang enak itu terbukti kuahnya enak ya. Ya. Kuah resepnya dari orang yang langsung enak. Oke, ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Bang Heri Gundul ya. Itu Bang Heri Gundul. Makasih banyak ya, atas subscribe-nya ya nanti. Oke, okay. Okay, kawan-kawan Bang Heri Gundul sebelah sini. Ya. Tunggu di video kita selanjutnya. Dan semoga kawan dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa amin. Selalu support channel kita ya bang ya. Amin, sama-sama. Dan kita langsung kita. Di lain waktu kita ada collab lagi, kolaborasi ketemu lagi. Insyaallah. Ya, bisa ketemu lagi. Meskipun nggak di tempat ini aku bajak, atau kita ajak dia keluar, kita gitu. Beliau keluar gitu. Keluar dari sini cari makanan lain. Iya. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay, yeah. Terima kasih juga atas subscribe-nya Heri Gundul ya. Yeah. Dan untuk subscribe juga. Anak kos entertainment dan apa namanya Oki Wibawa. Oki Wibawa, terima kasih untuk semuanya ya, sukses selalu.